Juga sabda Nabi alaihi di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2588 ma ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah melainkan Allah taala akan meninggikan martabatnya. Dan makna martabat adalah nama baiknya diperkaya, diperbanyak hartanya diperbaiki ya. kemuliaan dirinya, keluarganya dan seterusnya. Kata beliau lain dari itu, karena juga telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin. Walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong. Sehingga beliau tetap berkenang untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam salah satu doa beliau mengucapkan Allahumma ahini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin Hadis ini tentu hadis sahih riwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan Al-Hakim di jilid 4 nomor 358 yang artinya beliau berdoa ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin maksudnya adalah dalam keadaan cukup itu yang dimaksud, bukan berarti Nabi SAW minta hidup susah, tapi beliau tidak mau bermewah-mewahan. Dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, artinya tidak banyak hisap pada hari kiamat. Karena orang miskin sedikit hisapnya, beda dengan orang yang kaya akan banyak sekali hisapnya. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Maksudnya, kata ulama hadis adalah: Orang-orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga daripada orang kaya, disebutkan dalam riwayat Muslim setengah hari ya, atau 500 tahun, karena hari di akhirat 1000 tahun perbedaannya. Ya. Tentu bukan berarti orang kaya buruk, tidak, tetapi Nabi SAW menyebutkan ini agar setiap Muslim peduli dengan saudaranya yang miskin. Saya saja mau loh, seperti ini, bagaimana dengan kalian? Berbaur dengan saudara kita Muslim. Juga sabda Nabi alaihi salatu di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6269 Imam Muslim 2177 la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu walakin tawassa'u wa tafassahu. Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu ia menduduki tempatnya akan tapi akan tetapi lapangkanlah dan luaskanlah. Tadi maksudnya adalah tidak boleh sama sekali kita mengambil hak seorang muslim. Walaupun dia tukang sampah, orang tidak dikenal. Kita datang hari Jumat di masjid sudah duduk di saat pertama. nggak boleh kita bilang suruh pindah. Kecuali memang dasarnya tempat duduk itu sudah diberikan tanda sebelumnya. Lalu dia masuk, dia angkat tanda itu tuh nggak boleh. Masalah dia malah dia harus yang diingatkan. Tapi kalau enggak nggak boleh kita pindahin. Hanya karena kita merasa Seseorang pejabat atau yang lainnya Ini tidak boleh tentunya Kalau saudara kita muslim itu yang mengalah itu berbeda Tapi kalau sengaja dengan power Kita pindahkan nggak boleh Ini adalah larangannya Alhamdulillah